Mak jelas HMI mau kepung istana malah kena skakmat HMI yang lain, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan tertua di negeri ini. Bagaimana tidak? Berdirinya saja pada tahun 1947 silam, atau tepatnya 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Pendirinya adalah Lafran Pane, yang pada tahun 2017 lalu dianugerahi gelar pahlawan oleh Presiden Jokowi. Pernah suatu ketika organisasi ini melahirkan beberapa tokoh cemerlang, di antaranya adalah cendekiawan jempolan Nurholis Majid atau yang biasa disapa Cak Nur. Kita tahu sendiri peran Cak Nur untuk negeri ini seperti apa. Ia salah satu penggagas konsep pluralisme yang mengakomodasi keberagaman keyakinan di Indonesia. Dan berkat jasanya juga, Soeharto kala itu mau mundur dari kursi presiden. Tentu tidak lewat demo, tapi lewat saran. Demi untuk menghindari gejolak politik yang lebih parah lagi, memang ada baiknya penguasa Orba yang sudah berkuasa selama 32 tahun itu mundur. Berkat andilnya yang banyak untuk negeri ini juga, Cak Nur yang meninggal pada tahun 2005 itu dimakamkan di TMP Kalibata, meskipun ia warga sipil. Dan ia tercatat sebagai penerima Bintang Mahaputra. Tapi itu dulu, sekarang bagaimana citra HMI? Di antaranya yang paling kentara adalah setiap kongres pasti rusuh. Kongres di Surabaya pada Maret 2021 dulu ricuh. Sejumlah kader membanting kursi dan memecahkan pintu kaca gedung tempat kongres berlangsung. Kongres HMI yang digelar di Riau pada tahun 2015 juga tidak jauh berbeda dengan kongres di Surabaya tersebut. Rusuh. Akibatnya beberapa fasilitasnya di gelanggang remaja tempat kongres itu berlangsung rusak. Serta dilaporkan ada juga peserta kongres yang melukai warga yang kebetulan melintas di sana. Termasuk beberapa fasilitas yang ada di gelanggang remaja itu dicuri hingga Pemprov Riau mengalami kerugian sebesar 200 juta rupiah. Begitupun dengan Kongres HMI 2013, terjadi bentrokan antar peserta karena tidak ada juga titik terang. Kongres itu dianggap paling lama sepanjang sejarah HMI berdiri. Nah sekarang bukannya belajar dari pengalaman yang memalukan itu yang dilakukan oleh HMI, malah kayak kadrun saja. Dikit-dikit minta presiden mundur, dikit-dikit mau lengsarkan Jokowi, padahal tidak tahu masalah sebenarnya. Tentu masih segar diingatan kita pada Juni 2021 lalu, beredar poster provokasi HMI mengajak rakyat untuk revolusi turunkan Jokowi. Kura-kura begini tulisan yang tertera di poster itu. HMI bersama rakyat memanggil revolusi Indonesia 2021. Jokowi harus turun, rakyat berdaulat, bentuk pemerintahan sementara. Selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia menang. Tertanda Afandi Ismail, Ketua Umum PBHMI MPO. Kok ada MPO? Hehehe. Karena sekarang HMI memang ada dua mazhab, yakni MPO dan DIPO. Tapi pertanyaannya, apakah gerakan revolusi itu benar-benar dilakukan oleh HMI? Hanya gertak sambal saja Ferguson. Hehehe. Sepertinya mereka takut juga sama gas air mata dan water cannon primap. Lagian pula, setiap mau ada aksi, hendak melengsarkan presiden, pemerintah sudah tahu kok siapa aktor di belakangnya. Jadi sudah diantisipasi duluan. Teranyar yang dilakukan oleh HMI adalah memprovokasi untuk mengepung istana. Alasannya pun rada unik, yakni karena Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin gagal. Untuk melancarkan aksinya itu, PBHMI, pimpinan Abdul Muiz sudah menginstruksikan Ketua Badan Koordinasi atau BATKO HMI se-Indonesia agar mendemo presiden tersebut. Kami pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin beserta kabinetnya dianggap gagal. Demikian bunyi instruksi itu 2 Agustus. Abdul Muiz pun meminta seluruh kader HMI untuk ikut aksi pada 6 hingga 13 Agustus 2021 dengan titik aksinya di Istana Negara dan di Gedung DPR. Ini mahasiswa kok lebih kencang politiknya ya daripada intelektualitasnya. Sudah kayak pasukan kadrun saja, dikit-dikit ngomong Jokowi gagal tapi gak ada indikatornya. Bukankah menurut hasil survei Indobarometer dan indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi pada Mei 2021 lalu terjaga di atas 70%? Itu jelas ada angka-angkanya. Dibantah dong, pakai angka juga, jangan cuma ngebaca doang. Wajar bila kemudian tidak semua kader setuju dengan rencana mau kepung istana itu. PBHMI pimpinan Raihan Ariatma menolak seruan aksi tersebut. Karena menurutnya rencana demo di masa PPKM darurat tidak pernah dibahas oleh pengurus PBHMI. Terkait ada teman-teman yang mengeluarkan instruksi PBHMI sesuai dengan yang beredar itu, maka kita bantah karena kan itu tidak ada. Kita bahas di internal kita, ujar Raihan 4 Agustus.
Alih-alih mau menggelar demo, HMI Mazhab yang kedua ini justru mendorong seluruh kader HMI untuk bahu-membahu bersama rakyat, masyarakat, dan pemerintah bekerjasama mengatasi pandemi COVID-19. Mak jelat, lagi pandemi woy, vaksin saja dulu. Tahap 1 dan tahap 2 baru mikir demo. Rizik yang dulu serang Kiai NU kini mengharapkan sinar dari Kiai NU, ditulis oleh Ca Anton dari sewar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Kita mungkin bertanya-tanya mengapa Habib Rizik mau berjubel datang menghadiri pemakaman Mbah Mun yang merupakan Kiai NU. Bahkan menurut informasi dari Duta Besar, Habib Rizik lebih dulu datang dan menunggu di lubang yang salah. Padahal Habib Rizik itu bukanlah orang NU, bahkan dulu pernah dianggap menghina Gus Dur yang juga salah satu Kiai NU, sahabat dari Mbah Mun. Tidak hanya datang di pemakaman Mbah Mun yang berjubel, Habib Rizik pun seperti tamu tak diundang dan memaksakan diri untuk berdoa dengan suara lantang sebagai upaya untuk memimpin sebuah doa dalam prosesi pemakaman Mbah Mun. Melihat sinar Habib Rizik yang sudah redup, semua orang menjadi berasumsi terkait klaim pimpin doa di pemakaman Mbah Mun adalah upaya mendompleng sinar dari Mbah Mun. Namun justru yang terjadi justru sebaliknya. Habib Rizik tidak mendapat simpati dari umat, tetapi tak sedikit yang mengkritiknya. Saya lihat MRS Muhammad Rizik Sihab memang hadir sejak awal dan berkerumun di lubang yang salah. Saya tahu nomor lubang karena yang mengurus di Provinsi Mekah adalah tokoh NU Saudi, yaitu Kiai Haji Dr. Fahmi. Dr. Fahmi lah yang menemui pejabat Provinsi Mekah yang dipastikan Mbah Mun dimakamkan di posisi yang sangat strategis di Kompleks Ma'la. Tutur Agus Maftuh, Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi, seperti yang dilansir detik.com Rabu 7 Agustus. Selanjutnya tanpa babah, Habib MRS membacakan doa dengan suara keras di tengah kerumunan jamaah. Setelah itu baru saya bisa masuk ke kerumunan bersama Bapak Menteri Agama dan kemudian kita berdoa bersama-sama untuk Mbah Mun dan Pak Menak, berpesan kepada kita untuk selalu meladani Mbah Mun, ujarnya. Ini yang saya sebut sebagai ketidaketisan. Meski saya muda, saya ini menjadi bapak seluruh warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi. Dan saya sebagai sohibul bait atau yang punya hajat. Saya heran ada orang tanpa koordinasi dengan sohibul bait memposisikan diri sebagai pembaca doa, ujarnya. Dalam tradisi NU, ulama kalau disuruh berdoa masih memakai budaya ewuh pekewuh yang senior biasanya yang didorong untuk berdoa dan kiai-kiai yang junior mendampingi. Lah ini kok ada yang main serobot doa tanpa izin sohibul bait yang punya tanggung jawab mulai proses perizinan sampai pemakaman seorang yang sangat dihormati oleh umat Islam di Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama. Ini tak etis dan tidak dikenal dalam tradisi pesantren, bebernya. Sebenarnya kita ketahui bersama beberapa tahun terakhir ini, nama Habib Rizik banyak tercoreng dengan berbagai masalah. Salah satunya adalah kasus chat enak-enak. Meskipun para pengikut Habib Rizik membantah, tetap saja bukti yang sudah terlanjur menyebar tidak bisa ditarik kembali dari dunia maya dan juga sulit untuk dibantah. Selain itu, banyak hoax mengenai Habib Rizik yang menjadi sahabat Raja Salman pun kini terkuak dan justru membuat nama Habib Rizik makin hancur karena saat ini Habib Rizik bermasalah dengan overstay yang harus membayar denda jika memang ingin pulang ke Indonesia. Padahal, dulu para pengikutnya banyak yang bilang Habib Rizik memiliki visa tanpa batas serta begitu dihormati oleh Kerajaan Arab Saudi. Tidak hanya itu, ketika ramai masalah pembakaran bendera HTI oleh Banser yang merupakan bagian dari NU, Habib Rizik pun berseru dari Arab supaya para pengikutnya memasang bendera Tauhid berlatar hitam yang kerap dikibarkan oleh HTI hingga IS-IS. Hal ini tentu saja terkesan sebagai upaya untuk menyerang NU itu sendiri secara tidak langsung. Namun lucunya ketika Habib Rizik menyerukan pemasangan bendera Tauhid untuk para pengikutnya di Indonesia, dia justru bermasalah dengan polisi Arab Saudi karena bendera Tauhid yang berkibar di rumah yang ditinggalinya selama di Arab Saudi. Kejadian ini tentu saja semakin meredupkan sinar dari Habib Rizik itu sendiri. Melihat kenyataan seperti ini, saya menjadi senyum-senyum sendiri. Inilah hidup, semua bisa berubah dalam hitungan detik. Dulu menghina, sekarang memuja. Drama yang cukup biasa di dalam dunia ini. Ada udang di balik batu pun menjadi perumpamaan yang masih saja bisa kita gunakan untuk mawas diri hingga detik ini terkait sandiwara yang ada di dunia. Udah ah, itu aja, Ca Anton. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.